dok, cek dok. Buat cek om ya. Tadi cek dulu. Dicek dok. Mau punya adik lagi emang? Mau. Oh. Oh enggak, mau enggak jadi enggak. Terima kasih. Minang ini punya Aminah. Oh, Aminahnya sudah. Ku punya sayap, sayap bidadari. Kamu yang terindah, tidak butuh juri. Mimpi jadi nyata, mataku berseri. Hidupku bersinar, layaknya mentari. Kita pagi-pagi ngelihat anak mau diendus. Ani mau diapain? Dia anaknya pengi banget perasaan itu. Gampang sedih hatinya lu. Lihat mulutnya. Eh. Ayo, ayo. Ini dokter. Dijahin dengan kebawahan. Oke. Oke. Aman. Telinga-telinga belum? Coba kita lihat. Kenapa telinganya ada sesuatu? Kita lihat. Boleh. Bersih nggak dong? Oke. Nah, yang jelas sih infeksi nggak ada ya saat ini. Bisa jadi kemarin infeksi virus. Virus kan cepet ya, cepet jeleknya, tapi cepet baiknya. Nah, kalau sekarang udah tidak ada demam, pilek, batuk, muntah, mencret kan sebenarnya aman nih. Nah, tinggal papa mamanya nih sepakatin dulu. Mau hari ini kita imunisasi atau tidak, nggak ada yang salah nih. Karena biasanya nih pengalaman saya kalau misalnya bapak ibunya ragu-ragu, suka aneh-aneh efek sampingnya di luar yang kita prediksi gitu. Jadi sih nggak apa-apa. Gimana? Sepakatin dulu aja. Kasian adiknya. Kan ntar mau ini saya mau. Kalau dia mungkin mundur, nanti berantakan jatuhnya ya. Oke. Ya pasti karena dia kan nanti yang berikutnya imunisasinya kan usia 6 bulan. Oh gitu. Coba sepakati dulu aja ya, sambil kita ukur-ukur ya. Boleh, boleh dok. Oke. Berat badannya ya. Berapa adik? Ya, no, ukur-ukur dulu tante. Jangan lupa stimulasi panca indera tetap dikerjain ya. ASI langsung dan ASI perah via botol, jangan lupa diputar ya. Kedua adalah skin to skin sama mama papa, pijat bayi, tengkurapkan, bermain silang ya. Terus udah gitu biarin dia bermain tangan ya. Dia masukin apa? Betul. Enggak apa-apa. Terus udah gitu. Kalau malah, kalau ingat anak tuh umur segini mulai menyerap kemampuan bahasa, mulai dari mendengar dan melihat. Kakak, mama, papa, tante dan om di sini harus lebih banyak bicara, cerita dan nyanyi di depannya dengan tempo yang lambat, berulang-ulang satu bahasa, ya. Terus udah gitu apalagi kemampuan untuk persiapan makan. Ayo coba di sini dulu tante. Kita persiapan makan. Tidurin ya. Nah, ini kan berat badannya bagus ya. Nah, jadi kita bagus, masih ya? Bisa menunggu. Ya, oh, kalau dia jelek nih hari ini, ya, jelek hari ini. Jadi kemungkinan sama dokter suruh makan gitu kan? Iya, betul. Kita bentar. Lihat. Oke, ya. Nah, nih, kita lihat nih. Ayo, adek. Oke, ya. Nih, palanya udah tegak banget ya. Kalau nih saat ini berat badannya jelek, saya kasih makan hari ini. Ya, tapi kan berat badannya bagus, oh, bagus ya. Kita masih bisa nunggu usia 5 bulan. Dokter, ini mau dicek juga dok. Boleh sini. Mau dicek dulu sama dokter. Kakaknya udah dicek sini mah. Ini sakit BDAD ya, dicek dulu sama dokter. Dok, nih. Mana tuh? Taruh. Om yang kating dulu ya. Nanggung. Dicek mau gak? Masih jauh. Iya.
Salah loh. Masih jauh loh. Iya. Dok, cek dok. Buat Om ya. Tadi cek dulu. Dicek dok. Mau punya ada lagi ya, Mah? Mau. Oh enggak, kok mah jadi enggak? 2 tahun lagi ya? Iya. Kalau bisa jangan lama-lama ya, Ma. Jangan apa? Ini, Pak, kalau bisa jangan lama-lama ya, Pak. Ya. Apanya? Koordinasi kalau kita. Karena kalau lama-lama lah ya, Dok. Boleh. Setuju saya. Nenek sayang sama baby botak, sayang. Sayang ya. Hah? Tidurin aja tuh dia suruh ngecek. Assalamualaikum guys, welcome to Tough Daily. Hari ini kita puasa pertama. Nah ini kita mau buka puasa. Nama buka puasa sama siapa? Nah. Mama. Sama siapa buka puasanya? Nih kita udah pakai baju kembaran, nih Papa pakai putih-putih. Nah juga pakai warna apa, Nah? Pink. Pink, putih. Ade Ajura juga nih guys, tuh. Lucu banget kan, putih-putih. Nih mamanya juga udah cantik banget nih, Masya Allah, putih-putih. Masya Allah, Mbak, sini Mbak, turunin gitu. Kan? Biar dua-duanya. Jadi ini kita akan bukber pertama. Dan bukber pertamanya kita ini akan di studio. Nah, gak apa-apa kan bukber di studio boleh. Nah puasa nggak hari ini? Nggak puasa? Kenapa nggak puasa? Kan udah sahur kemarin dong, ya kan? Kan udah sahur. Kenapa nggak puasa sih? Bandunya mana? Empat. Udah dipakai. Udah siap semua. Buat teman-teman semua yang lagi puasa, semangat guys. Nggak terasa ya udah 29 hari lagi udah mau lebaran guys. Nggak terasa. Masya Allah. Lama nggak terasa, baru sehari belum selesai udah terasa. Aneh loh. Aduh, susah. Buat teman-teman semua, pokoknya semangat puasanya. Maaf lahir batin kalau ada salah dari aku dan keluarga kecilku. Sekarang saatnya kita mau berangkat ya. Bersiap nih. Seru banget guys. Ramadan tahun ini penuh dengan makna. Jadi kita mungkin 2 mingguan ini kita akan banyak-banyakin di memadatin kegiatan karena kita nanti 2 minggu terakhirnya sampai lebaran, sampai setelah lebaran insya Allah rencananya pengen di Arab guys. Makanya sekarang kerja dulu guys, cari duit nih, takutnya di sana nanti ada pembengkakan guys. Katanya ada apung ya? Nanti ada cipung. Itu ke kita Habib Mustafa, Habib Musbana. Tolong. Halo Mama. Apa ini namanya? Halo. Ini apa? Ini apa? Aja. Oke. Tisu aja. BBB mana? Basah. Susu saya susu bendera. Puasa sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya? Satu. Bisa bawa ini nggak? Pakai pita. Ceritanya kan datang ke rumah barunya Arafi. Boleh. Boleh ya? Taruh sini ya. Ya. Ya pakai pita. Itu kayak nambahin, tapi biasa dia agak encer. Dia encer. Harus... Hai Igun, sehat. Nanti bawa ini ya, cendalanya mau masak. Renzo mana? Tadi lagi makan. Sebentar lagi makan. Tadi mau makannya cukup dulu. Amina, ketemu lagi. Sama aku. Sayang. Ngomong aja lah ya. Aduh, anak.
Amina lihat mama pinjam ya dong siapa? Boleh pinjam sebentar ya? Boleh. Kayak gini kan kaget si Ranza juga pasti belangap longo udah kalau gini. Udah senyum tapi dia. Berapa kilo ini? Berapa kilo? 7,1 tadi. Kali ini lebih bek. Dia bek. Ada gendong Neni, mana sus Neni? Itu, di situ. Sus Neni, ada sus Neni. Aurel. Lihat anak aku. Apa sama aku? Kamu kalau setiap bintang tamu, kalau bagian suruh mikirnya aku selalu izin dulu, ngomong dulu. Allahu akbar. Enak banget bulu, bau mulutnya. Enak yogurtnya kan. Ha gitu bau asamnya. Ada sendiri tuh. Sajunya enak banget. Iya, minum cucu botol. Iya, Nah suka Amina minum cucu botol. Suka kalau mau buku ya. Amina bawain kurma buat aku. Terima kasih. Bilang apa? Terima kasih. Yang ini punya Amina. Lihat. Oh, Aminanya sudah. Sama kita jongkok juga ya. Terima. Aduh, cantiknya. Ini punya siapa? Kimosh. Ini kasih minum. Ini punya Nina. Ini kita makan bareng aku. Iya, doang, lihat doang. Kalau cewek apa mini ya? Mau. Mau sebentar mau dikasih ya? Mau dikasih minum perayaannya? Tuh mau dibukain sama Amina. Mau dibukain. Iya sebentar Amina mau bukain. Tuh Amina. Ah, makasih Amina. Tuh bareng. Makasih. Bilang apa sama Amina? Terima kasih. Gimana aja udah bisa bilang terima kasih. Gimana? Bukan mama papa sih gitu biasanya gitu. Udah bisa terima kasih gimana? S-nya lidahnya enggak keluar gimana? Gimana S-nya? S-nya lidahnya enggak keluar. Sama dilihatin. Eh, gitunya bunyinya ya. Kayak suara itu. Suara apa deh? Jangan lupa. Mama mau lihat aku. Bu Ajura udah minum susunya? Udah. Harus sayang ya. Pegangin. Oh dipegangin. Itu punya siapa nak? Punya Nak botolnya apa? Itu punya siapa kak? Botak. Botak iya masih bayi. Nak udah sekolah belum? Cium kakinya aja cium mama aja. Besok sekolah nggak? Sekolah. Nah cium kakinya. Makan dulu nggak? Harus disayang aja ya. Enak nggak? Asia masih kecil aja. Wah, baik sekali. Baik-baik, Amina. Sejanya mau minum dulu ya. Oke, iya. Iya. Ya, kan? Ternyata tuh mukanya kayak ngajakin ribut ya, Nak? Iya. Ya, Nak. Amina, iya. Nak, ketawain aja. Iya aja gitu. Masa cowok begitu ya? Masa cowok begitu ya? Cuma lagi capek aja ya. Iya. Jangan galak-galak gitu mukanya. Nah, lihat deh gigi, mau gigi. Lihat nih matanya bisa ke tengah. Bisa ya? Cuma lagi. Kayaknya bisa enggak Rayanda? Kayaknya bisa enggak aja. Kalau Bunda Cete gimana matanya? Iya, bisa gitu. Apa? Kesini ya, katanya aja sini dong. Aja jangan galak-galak dong. Sini bang. Jadinya lagi ngantuk ya. Tidurnya tuh sebentar berapa jam kan? Setengah jam. Aduh. Sini ya. Jadi Ini punya boleh. Ini apa ya isinya ya? Ya senyum-senyum. Magic sesuatu. Bukan. Apa ini isinya? Sukro. Apa? Ini isinya sukro. Sukro katanya. Sukro. Kurma. Oh, kurma. Kayak gimana sih kurma teh? Lihat mau intip ya. Boleh diintip. Boleh dicoba enggak?
Enggak boleh. Buat siapa emang ini? Buat ini enggak boleh. Ini buat Rayanda. Buat suster ini kali. Sus, dia nawarin si Azra mau ini enggak? Dia kalau sama Amina soalnya suka dicie-ciein. Iya, iya, iya bener. Jadi sama adiknya aja. Hah? Ada sesuatu, Dek, Renza. Gak ada sesuatu, Amina buat sesuatu tuh. Wow, ini buat suster ini aja kali ya? No. Ini buat suster ini? Boleh gak, Nak? Ini punya siapa ini? Adek. Oh, punya adek. Kakak. Ya Allah, Bu, tuh anak perempuan, Bu. Kecil-kecil. Iya kan? Sabar, orang juga nafas. Baru juga gede yang ini. Ayo, lucu, Bu. Ini aja katanya nanti buat takut. Ayo, Bu. Ini, Bu. Baru enak pakai baju. Itu hand sanitizer. Ini namanya aku ya? Apa? What is your name? Sama Hesti di sini. Jadi, Cibu mau bikin semangka. Jus semangka. Semangka rapatan mau bikin apa? Amina kayak boneka. Udah masak lagi nih.